semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi bunda-bunda, selamat beraktivitas ya buat semua. Semoga hari ini kita semua dilancarkan dalam segala hal urusannya ya, amin. Nah, selamat datang kembali di channel aku di video vlog keseharian ibu rumah tangga. Terima kasih banyak nih buat teman-teman aku yang klik video ini, yang lagi menonton video ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Nah, itu maaf ya, ini pagi-pagi banget aku ngeditnya, masih ribut suara ayam. Ini selesai aku ngerekod, langsung aku ngedit ya, mumpung anak-anak lagi pada tidur, nggak ada yang kasih kacau. Nah, di video kali ini teman-teman seperti biasa ya, aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Nah, sekarang ini goreng pisang lagi teman-teman. Ini masih judulnya goreng pisang, cuman jenis pisangnya berbeda. Ini pisang manis ya, kayak kemarin-kemarin itu pisang kapok, ini pisang manis. Sekalian mau siapin bubur buat adik Dava. Ini aku pakai labu siam sama hati ayam. Terus untuk sayur hijaunya yang lain itu ada bayam ya teman-teman, daun bayam. Kalau untuk buburnya Dava, ini aku udah pakai yang macam-macam ya. Dava itu alhamdulillah lumayan ya, selera makannya itu banyak, setiap satu porsinya itu harus tambah gitu. Nah, sekalian ini karena belum selesai, ini sambil balik-balik pisang gorengnya. Nah, ini udah aku iris-iris ya, tinggal dicuci. Nah, untuk daunnya sendiri itu aku masukinnya nanti kalau sedikit udah mau matang terakhir dia. Nah, sekarang aku cincang halus dulu bawang putih. Bawang putihnya ini pertama aku goreng sampai harum gitu ya, baru masukin air seperti biasa lah ya, ibu-ibu yang punya anak kecil pasti tahu. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pagi ini bunda-bunda? Udah pada masak belum? Pastinya sudah dong. Nah, ini lanjut aku bersih-bersih gelas, mau nyiapin teh buat Naila sama Dava. Sebenarnya nggak rutin setiap hari teman-teman, kadang-kadang aja kalau ada gorengan gitu baru dibikinin teh anget, itu pun nggak habis. Nanti sekalian juga ini susu buat adik Dava, takutnya nanti dia bangun buburnya belum masak, akhirnya ya kasih susu aja dulu. Oh ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya tonton video aku setiap hari. Semoga kebaikan teman-teman itu dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan channel-channel kalian cepat berkembang seperti yang lain. Nah, ini tadi udah aku masukin air, terus labu siam sama hati ayamnya aku langsung celup kayak gini. Aku gak goreng terlebih dahulu ya, langsung dimasak. Nah, masukkan kembali toples susu sama toples gula. Itu bekas toples snack wafer gitu ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah udah masukin nasi sama sayur bayam, susunya ada juga sedikit, ini udah jadi. Kalau untuk Dava susunya sedikit aja ya, 3 sendok, dia nggak terlalu kuat kalau minum susu formula karena dia masih ASI juga. Nah, sekarang alhamdulillah nyucinya udah 2 minggu ini nggak ngucek-ngucek lagi bun, alhamdulillah. Sekarang udah bisa sambil kerja. Ini padat banget ya kerjanya ya, baru ini masih pagi udah padat banget kalau kerjanya ibu rumah tangga ya. Yang lainnya masih bobo. Pak suami udah bangun sholat, tapi dia lanjut main-main HP gitu. Nah, akhirnya ketiduran. Nah, sekalian di sini karena udah bagian dapur ini udah selesai digunakan, tinggal nanti sebentar siang lagi untuk masak menu makan siang ya. Akhirnya aku bersih-bersihnya ini enggak pakai sabun, enggak pakai sunlight, ini cukup aku siram pakai air aja untuk menghilangkan sedikit minyak, karena untuk bersih-bersih fullnya itu sebentar sore menjelang malam ya. Bentar lagi kan kita mau pakai untuk masak menu makan siang.
Yo, bunda-bunda udah pada masak-masak belum? Jadi kalian bisa dengar sendiri, ini masih pagi banget, suara ayam kedengaran masih seger banget ya, baru habis bangun tidur gitu si ayamnya. Aku tumben-tumbennya juga aktivitas terlalu pagi kayak gini biasanya enggak. Biasanya itu jam 6.30, jam 7 baru aku sentuh dapur. Nah, berhubung ini stok makan, stok susu atau stok buburnya adek yang udah habis, makanya aku bangun pagi-pagi untuk masak. Nah, ini mereka dalam kelambu, teman-teman. Ini masih edisi bobo di luar ya, depan TV. Nah, ini cara tidurnya mereka tuh, kaki ketemu kepala. Padahal tadi malam itu kepala ke kepala, kaki ke kaki. Nggak tahu kenapa bisa sampai putar-putar gini. Nah, oke, kelar. Masih mencuci ya di dalam. Sambil tunggu selesai mencuci, ini aku lihat-lihat dulu tanaman aku. Ini udah beberapa hari ini nggak keurus ya. Mau di pruning, udah banyak banget yang mau di pruning. Buat teman-teman aku yang udah lama ngikutin konten-konten aku pasti tahu pruning itu seperti apa. Nah, pruning itu teman-teman, untuk yang baru bergabung ya, ini aku potong pucuk bagian tanaman aku yang paling atas ini pucuknya, agar bisa tumbuh rimbun itu teman-teman. Jadi untuk tunas-tunas barunya cepat bertumbuh kalau dipotong pucuknya. Nah, ini tanaman kesukaan aku, walaupun cuma daun ya, nggak ada bunganya, nggak ada kembangnya, tapi aku suka karena mereka ini jenis miana, berasal dari satu jenis ya, berubah warna, mutasi jadi beberapa jenis, dan sebagiannya aku nggak tahu ini jenis yang lain jenis apa. Kalau untuk ini yang udah di pruning 2-3 hari yang lalu, ini seperti ini wujudnya nih teman-teman kalau habis di pruning. Memperbanyak memperbanyak rantainya gitu ya, tangkai. Nah, di sini di samping rumah ini yang hijau-hijau udah dari beberapa hari yang lalu aku pruning juga. Soalnya kalau habis di pruning itu segar, karena tunas yang baru tumbuh itu segar, teman-teman. Ini baru aktivitas pagi, belum siang, belum sore. Masya Allah, luar biasa. Ibu rumah tangga itu aktivitasnya padat, nggak ada tanggal merahnya. Malahan itu di hari Minggu tuh tambah padat ya, karena suami ada di rumah biasanya. Nah, ini bulu pandannya mau mutasi kayaknya, mau berubah warna. Jadi untuk tanaman miana ini sekarang udah gak terlalu laku untuk dijual belikan ya. Aku juga gak pernah jual. Ini pun aku dikasih gratis sama teman aku. Sebanyak ini jadinya. Ini ID Green Tea yang terasa selalu mempesona. Warnanya yang bikin aku jatuh cinta sama ID Green Tea ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku sampai di menit akhir. Aku doain semoga teman-teman channel-channelnya cepat berkembang. Sekian dulu video aktivitas di pagi hari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.